Rayap menjadi salah satu faktor rusaknya interior rumah. Binatang pengganggu itu menyukai tempat-tempat yang lembab, sehingga sering ditemui di perabotan rumah tangga. Ukuran tubuhnya yang kecil membuat orang tidak menyadari kalau barang-barang di rumah sedang digerogoti rayap. Seperti yang terekam dalam sebuah video yang dibagikan oleh laman TikTok Toko Kitchen Set. Dalam video yang berdurasi 22 detik tersebut, tampak kayu-kayu berserakan di bawah lantai seperti habis dibongkar. Jika dilihat seksama, dalam tumpukan kayu tersebut terdapat hewan kecil yang berjalan. Rupanya, hewan itu adalah rayap. Menurut keterangan dalam video, rayap-rayap itu telah menggerogoti kayu yang berserakan di bawah lantai. Kayu itu merupakan runtuhan dari kitchen set pemilik rumah. Menurutnya, kitchen set tersebut adalah hasil menabungnya selama bertahun-tahun. Namun, kitchen set impiannya itu harus hancur karena dimakan oleh rayap. Tidak tanggung-tanggung, rayap itu sangat cepat menggerogoti kitchen set tersebut hanya dalam waktu 3 bulan. Berikut ulasannya yang dihimpun. Liputan 6.com dari laman TikTok Toko Kitchen Set, Jumat, 22 September 2023. Nasib apes yang dialami oleh pemilik rumah pun membuat warganet ikut bersimpati. Kitchen set hasil nabung bertahun-tahun justru habis dimakan rayap hanya dalam waktu 3 bulan saja. Dalam video, tampak bongkahan-bongkahan kayu dari kitchen set yang sudah dibongkar semua. Tampak kitchen set tersebut tersusun dari kayu yang kurang kuat, sehingga mudah sekali digerogoti oleh rayap. Tampak ada seorang pria yang menyemprot rayap-rayap itu menggunakan cairan khusus agar mati. Pemilik akun juga memperlihatkan suasana dapur yang sedang dibongkar dan dibersihkan. Terlihat pula ada beberapa orang yang tengah membantu membersihkan sisa-sisa kotoran pada perabot yang masih kokoh. Momen ini pun viral dan diunggah ulang oleh beberapa akun di media sosial Instagram.